Pernah ditahan kerana menjual rokok seludup, namun seorang wanita berusia 37 tahun masih tidak serik-serik. Dia dikesan mengulangi kesalahan sama. Kali ini mengubah taktik dengan menjual rokok seludup yang mempunyai pelekat stem cukai palsu. Kegiatan itu terbongkar apabila premisnya dekat Jalan Pasar Besar Sena di Kangar Perlis diserbu pihak kastam 1 Mac lalu. Serbuan menemui pelbagai jenama rokok putih dan satu rokok kretek dengan sebahagiannya dijual secara terangan dan sebahagian lagi disorokkan. Dia berkeyakinan sebab ada stem cukai. Tetapi stem cukai tersebut adalah stem cukai palsu. Dia mungkin tahu, mungkin tak tahu. Tapi kita nampak dia lebih tahulah. Sebab mengikut sejarah yang lepas, kita pernah membuat serbuan di tempat yang sama. Kali kedua. Berikutan itu, kastam merampas 45,280 batang rokok yang dianggarkan bernilai hampir RM30,000 termasuk cukai. Siasatan awal mendapati wanita terbabit memperoleh rokok seludup terbabit daripada seorang pembekal yang kini sedang dalam siasatan kastam. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967.